Tidak memberi atau menyanggupi atas ridho Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024, saya lantik Saudara Panji Wijanarko SH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kepayam dan Saudara Febrianto Ali Akbar sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepayam. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati saudara dalam menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah melaksanakan sertijab pada hari ini. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, amanah, dapat seirama serta bersinergi menjalankan tupoksinya masing-masing demi institusi kejaksaan yang kita cintai ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada dua kasih saya, Bu Ermina Ananda Saputra, yang telah melakukan sertijab yang akan kita lakukan hari ini. Dinamika institusi yang sudah ada, pertemuan masih ada perpisahan. Ini tiba waktunya kita melanjutkan perjalanan dan berjuang masing-masing. Semoga kita dapat berjumpa kembali
dengan situasi dan keadaan yang lebih baik untuk institusi kita yang tercinta. Semoga kita pun dapat mencapai apapun tujuan dan cita-cita kita di kejaksaan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan tugas, sukses selalu. Akhir kata saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan kepala kita, hati dan jiwa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami membaca doa dalam agama Islam, dan kepada yang beragama lain kami persilakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Allazi la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. I'm taking the world to see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.